Assalamualaikum Bunda, selamat datang di channel MW Kitchen. Udah masaknya enak rasanya. Nah, video kali ini saya akan membuat brownies cream cheese. Ini super enak Bunda, yuk simak videonya yuk, jangan di skip ya. Langsung saja bahan dan cara kerjanya. 200 gram gula pasir, 2 butir telur ayam. Di sini saya menggunakan telur ayam yang berukuran besar. Kedua bahan ini diaduk dengan menggunakan kocokan tangan saja, tidak menggunakan mixer. Aduk hingga gulanya larut. Tips melarutkan gula ada di video brownies panggang yang sebelumnya ya. Setelah gulanya larut, kita sisihkan dahulu. Kita siapkan adonan coklat, 180 gram coklat batang, dicampur dengan 150 gram margarin atau mentega, lalu dicairkan dengan cara wadah pertama adanya air mendidih dan ditimpa dengan wadah adonan coklat, diaduk-aduk hingga semua bahan cair. Setelah semua bahan mencair, kita sisihkan kembali. Kita siapkan bahan untuk membuat lapisan cream cheese-nya. 150 gram cream cheese suhu ruang, 40 gram gula halus, 30 gram tepung protein sedang, dan 1 butir telur ayam yang ukurannya besar. Diaduk hingga semua tercampur rata dan adonannya menjadi halus seperti ini. Setelah semuanya tercampur rata, ditambahkan 30 gram margarin dan diaduk kembali. Diaduk-aduk sampai adonan halus. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Diaduk-aduk sampai adonannya halus, tidak bergerindil lagi. Kemudian masukkan 30 gram margarin atau mentega, masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, kita lanjut pada proses pembuatan browniesnya. Masukkan adonan coklat cair ke dalam adonan telur, lalu dikocok dan dimasukkan 140 gram tepung protein sedang, 20 gram tepung coklat, diaduk hingga tercampur rata. Kemudian dimasukkan ke dalam loyang yang ukuran 20 cm yang sudah dialasi kertas roti terlebih dahulu ya Bunda, supaya tidak lengket. Lalu dilapisi dengan adonan cream cheese-nya. Dan jangan lupa tinggalkan sedikit adonan brownies untuk kita membuat motif di akhirnya ya Bunda. Setelah adonan cream cheese kita tuang, lalu kita buat motifnya. Nah, saya membuatnya seperti ini Bunda. Nah, setelah selesai membuat motif, kita masukkan ke dalam oven Bunda, siap untuk dipanggang. Nah, di sini suhunya suhu sedang, 150 atau 160 derajat Celcius. Dilihat di atas permukaannya sudah kuning kecoklat-coklatan ya Bunda. Tara, brownies cream cheese sudah jadi Bunda. Ini beneran enak loh Bunda, yuk dicoba ya. Bisa ide jualan juga nih Bunda. Nah, mudah cara buatnya kan? Selamat mencoba di rumah Bunda.
Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.